Kami sebagai kurator pertama kali mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan teman-teman selama memproses Bienal yang diproses dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, karena memang untuk membuat Bienal itu butuh pendekatan dialogis yang cukup lama, karena kami harus meyakinkan kepada pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bahwa Bienal ke-6 kali ini harus berubah lebih baik. Adalah art ekosistem. Maknanya secara singkat adalah bahwa Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang heterogen secara kultural. Karena itu kami yakin seniman bekerja dengan lingkungan sosial budayanya masing-masing yang harus kita dalami, harus kita eksplorasi lebih jauh, dan kita presentasikan di sebuah ruangan publik yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua bahwa kerja kreatif adalah memerlukan konteks sosial budaya dan ketekunan dari masing-masing seniman di dalam lingkungan budayanya masing-masing. Dalam medan sosial seni yang memiliki fungsi masing-masing. Semoga Bienal Jawa Timur 2015 mampu memberikan inspirasi dan semangat untuk kemajuan dunia seni rupa secara luas. Selamat berkarya dan bertameran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung ini adalah untuk para seniman-seniman yang telah bekerja keras membuat karya-karya yang luar biasa, di mana kita ingin menyaksikan karya-karyanya itu sekaligus juga memberikan motivasi kepada pelukis-pelukis generasi baru agar mau bekerja keras, mau membuat sesuatu yang sudah diwariskan oleh para sesepuhnya. Saya ingin mengapresiasi kepada para pelukis-pelukis kita ini. Hebat, nasibnya tidak jelas tapi karyanya jelas, itu yang penting. Bapak, ada beberapa jenis seniman. Seniman yang pertama, iya, karena karyanya para seniman, para pelukis-pelukis kita ini tidak bisa dilihat hanya tampaknya, yang tampaknya saja, atau tidak bisa hanya dilihat fisiknya saja. Ya, tapi lukisan itu kan ada makna yang lebih dalam dari itu. Kalau perlu, bisa jadi hasil lukisannya itu membalik-balik persepsi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pameran ke-6 ini saya nyatakan resmi dimulai. Yang kemudian kami bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori seniman yang memiliki reputasi dan eksistensi di daerahnya masing-masing dan juga telah memiliki nama di tingkat nasional bahkan internasional, yang kemudian kami kelompokkan sebagai seniman tunggal di Jawa Timur. Dan nanti kalau Bapak Ibu akan melihat, maka yang di bagian lorong akan itu adalah presentasi para seniman tunggal, dan selanjutnya masuk ke ruangan utama itu adalah sudah merupakan perubahan generasi seniman Jawa Timur yang diwarnai oleh seniman-seniman muda yang rata-rata berusia sekitar 25.